bumbu halusnya seperti ini, bawang merah, bawang putih, ada kemiri, ada kunyit, ada jahe. Tapi kalau bisa kunyitnya lebih banyak daripada jahe. Level kepedasan itu relatif, tapi alangkah baiknya bumbu halusnya tetap konsisten. Nanti tinggal mau level kepedasan ditambah dengan cabai iris atau cabai rawit lagi. Ini bumbu halus kita haluskan. Kita akan tumis bareng dengan serai yang digeprek. Serai digeprek? Daun kunyit. Kunyit. Dan juga daun jeruk. Tapi di sini daun jeruk saya iris tipis-tipis. Oke. Jadi saya buang tulang tengahnya. Lalu saya iris tipis-tipis. Jadi langsung kita bisa makan. Oke. Jadi dilihat di hasil akhirnya ada daun jeruknya. Pertama di sini ada sedikit jeruk nipis. Ya, kita campurin. Ayam, nanti kita kasih lada garam. Di sini saya pakai lada putih ya. Oke. Kenapa saya pakai lada putih? Karena ini enggak pedas banget bumbunya. Jadi lada putih biasanya dia panas, tetapi tidak terlalu lama di lidah. Cabenya terlebih dahulu. Langsung ayamnya masuk. Jadi ayam ini potongannya bisa campur ya, bagian paha atas dan juga dada. Paha dan dada. Sebenarnya lebih enak itu paha atas. Tapi orang kadang-kadang nyari dagingnya. Oke, jadi dia sudah mau kena matang, Pak. Jadi kita masuk di bumbunya. Bumbu. Ini sudah mulai kayak golden brown. Ya. Kita sudah masukkan tomat, mungkin bawang putih. Itu apa tuh? Daun pandan. Kaldu ayamnya ya? Konsistensi, jadi jangan terlalu encer, jangan terlalu kering. Udah jadi nih, Chef? Sudah, kurang lebih seperti ini.